Saudara Lun, seorang pria pengendara sepeda motor ditodong senjata laras pendek oleh pengendara lainnya. Aksi penodongan itu merupakan buntut dari pertengkaran dua pria sesama pengendara sepeda motor. Aksi penodongan tersebut terekam video dan kemudian viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur. Belakangan diketahui, pria yang menodongkan senjata api adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Cakung. Pria tersebut adalah Aibda P. Aibda P mengaku menodongkan senjata apinya karena diancam hendak ditusuk oleh sang pengendara motor tersebut. Sebab sebelumnya, sepeda motor yang dikendarai Aibda P diserempet pemotor itu, sehingga Aibda P menegurnya. Namun, yang ditegur melawan dan justru hendak menusuk Aibda P menggunakan senjata tajam. Pengendara yang mengancam akan menusuk polisi itu telah ditangani oleh Polsek Cakung.